Aduh. Waduh. Wah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu Mancing Gabutan. Ke teman-teman, jadi seperti biasa nih, seperti yang sudah-sudah ya, mancing lagi, mancing mulu, mancing terus pokoknya. Gak mancing, gak makan, yang tahu-tahu aja ya. Nah, ke teman-teman, jadi di video kali ini saya mau mancing lagi nih, yaitu masih di wilayah Marunda, Jakarta Utara ya teman-teman. Dan di sini saya berangkat sendirian-sendirian ini, gak ada temennya. Tahu kalau hari Sabtu separo temen pada masih kerja. Jadi ini saya berangkat sendirian ini ya. Nah, ini saya mancing di dekat proyek tol ya teman-teman. Itu proyek tol, bisa dilihat tuh. No, proyek tol ini Empang Pak Tri nih ya. Jadi di sini saya mau mancing di Empang Pak Rohali katanya ya. Nah, untuk empangnya seperti ini nih ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Jadi ini mau menuju ke empangnya nih. Ini empang, ini belum nggak tahu nih empang siapa, belum dibuka kayaknya. Dan ono empangnya no yang depan no. Bisa dilihat banyak sekali yang mancing di sini nih. Ini di hari Sabtu ya. Infonya sih empang ini bukannya Sabtu Minggu. Pantesan hari Sabtu ramai sekali nih tuh. Ada 4 motor, 5 motor sama saya. No, ya. Yang mancing banyak di sini. Ada sekitar 6 orang apa berapa orang tuh ya. No, lihat tuh kawan-kawan ya. Ini empangnya nih, empang Pak Rohali namanya tuh. Tuh ada yang mancing di sono 3 orang. Sono ada juga yang mancing 3 orang juga noh. Lihat noh yang mancing. Ada juga. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini saya mau nyari posisi yang cakep dulu nih di sebelah mana ya. Kayaknya sebelah sono noh, deket payung noh. Posisi cakepnya ya. Ya, coba aja dulu dah. Semoga aja ntar ada rezekinya ya. Oke kawan-kawan. Jadi di sini saya mau mempersiapkan alat-alat pancing dulu sekaligus menyiapkan umpan dulu ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini bokor saya tuh. Belum saya kasih lumut dan ini korang masih di atas. Dan alat pancing juga masih di tas nih karena saya baru nyampe. Oke. Jadi di sini saya mau mempersiapkan umpannya dahulu ya sama alat pancing. Dan ini umpan lumut saya nih. Tuh. Menggunakan umpan lumut halus dan umpan lumut kasar di sadur-sadur. Nah, oke teman-teman, jadi nggak usah lama-lama, di sini saya mau mulai mancing aja nih, karena udah nggak tahan, pengen gentak ya. Saya menggunakan esen gabrukan warna kuning seperti biasa ya, seperti yang sudah-sudah. Oke lah, kita mulai aja ya, langsung. Baru mulai ada pergerakan. Ayo. Ah. Gak kena lagi. Cuman geser doang tadi, gak terlalu nyelam. Oke, kita lanjut lagi aja. Kita nunggu nyelam dulu berarti nih ikan makannya nih. Kita juga harus paham nih kondisi empang sama karakter ikan makannya gimana ya. Kayaknya di sini nyelam ini makannya ikannya nih. Kawan. 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 Alhamdulillah ya. Mantap ikannya, tembak sekali. Sip, cantik. Oh. Alhamdulillah. Tetap. Oh. Kawan, tembak ya. Tuh, ikannya tembak-tembak sekali. Nah, kawan-kawan. Jadi alhamdulillah nih ya. Walaupun datang siang tadi saya. Makanin juga nih.
Cuman kalau udah siang begini nih, makanya agak lambat sekali nih ya. Coba nanti pengen saya coba dari pagi nih buat mancing di tiket 15.000. Tadi mujairnya juga lumayan sih, tebak-tebak banget, tebal-tebal. Tapi mujair alam semua ya. Mujair alam juga gede-gede banget, tarikannya mantep dah. Hah, punya mantap pokoknya ya, mantap sekali. Oke, kita lanjut aja nih, mumpung masih ada waktu dan lumut juga saya masih ada tuh, tinggal sedikit. Ntar kalau udah habis baru kita pulang dah. Oke kawan-kawan, lanjut aja ya. Oke, kita lanjut aja lempar nih. Jadi di sini saya pakai tegek yang ukuran 450 semua nih. Soalnya kalau main deket kurang makan kayaknya nih ikan nih. Nggak kenal lagi tuh. Lempar lagi, slap, pas banget tuh. Udah ngumpul kayaknya itu ikan. Alhamdulillah kena kawan nih. Mantap jiwa. Josh. Kita lempar lagi, lanjut lagi. Ikan makan. Itu lagi ya. Mantap kawan, kena lagi. Alhamdulillah, kena lagi, Josh pokoknya ya. Mantap, mantul. Kawan, gede banget kawan. Alhamdulillah. Kena lagi kawan. Tebak banget ini. Nih. Ya. Mujairnya tebal-tebal pokoknya ya. Mantap sekali. Alhamdulillah. Josh pokoknya ya. Jadi karena waktu udah sore nih, ikan juga udah kurang makan. Tadi sekitar jam satuan ya, sampai jam setengah tigaan tuh. Gacor banget nih, ini udah sore, ikannya malah kurang makan nih. Jadi di sini saya mau balik dulu nih. Alhamdulillah masih diorangin nih. Tuh, ini hasil saya ya. Coba kita cek dulu, aduh ada isinya gak ya. Alhamdulillah kawan, tuh. Mantap ini, alhamdulillah tuh. Josh, mantap, tebel-tebel banget ini ikan. Tuh, lihat ya. Tebel-tebel banget ini ikan. Tuh, alhamdulillah kawan, hasil tebak-tebak banget ikannya tuh. Lihat ya. Josh pokoknya tuh, mantap. Tebak-tebak pokoknya hasilnya. Mantap nih. Alhamdulillah. Mantap. Jadi ini empangnya nih. Nah, ini saya mau cek korang nih, punya Bang Juki nih. Angkat dong Bang Juki, gacor banget dari tadi nih. Mantap. Angkat bang. Hasilnya nih, lihat ya. Ya Allah. Mantap. Tuh ya. Mujair alam. Mujair alamnya tebak-tebak banget ya. Mantap Bang Juki ya. Josh pokoknya. Tuh.